mau bikin lumpia sama mau bikin weci. Weci. Kalau di sini sih weci. Enggak, Bu. Enggak bisa, Pak. Dad, ini daun bawang yang mana sih? Daun bawang. Enggak tahu aku, Mam, kamu enggak tahu apalagi aku. Bentar, bentar. Kenapa tuh topinya? Jangan ditarik. Ya ampun. Ampun, astaga. Ya, ya, dilepas, ya, dilepas, ya, dilepas. Udah. Ganteng gitu. Udah. Bentar. Mana ya? Awas, mau ditarik. Nanti kukusnya. Enggak bisa. Kita pernah kukus, ya? Pernah bikin nanti kukus, jadinya malah enggak ngembang, tapi malah ngembangnya ke bawah. Jadinya kayak roti dorayaki. Hai, dia bagi kita asal Always Here. Yeay. Kita mau buka lagi bertiga. Bawa apa itu? Tunjukin. Bawa apa ini? Aku bawa susu tapi enggak bisa minum susunya. Iya, bawa susu dulu. Kamu tuh cantikan banget nih. Siapa? Naomi. Sama Sese. Kamu ada baunya. Loh, kok bisa? Jadi di video kali ini seperti yang kalian ketahui, kita itu seneng banget sama jajanan pasar. Kesel. Dia dingin ngomong. Kita seneng banget jajanan pasar favorit Naomi apa? Risoles, apa? Masih Solo. Uh-uh. Terus lumpia risoles, pokoknya goreng-goreng. Kata yang Dedi. Dedi. Aku apa ya? Semuanya suka kayak jajanan pasar. Wetok. Tapi kalau kamu cenderung ke ini nggak sih? Manis nggak sih? Wetok. Oh ini juara pastel. Pastel, yes ya pastel. Pastel bener. Enak banget itu. Enak. Jadi kali ini bisa dibilang tantangan atau uji coba. Tantangan dan uji coba. Jadi seperti di judul, ya. Kita mau bikin video. Kita sih. Kan timur ibu. Oh timur ya. Kita mau bikin jajanan pasar ya sesuai di judul. Rencananya kita mau bikin dua sih. Mau bikin lumpia sama mau bikin weci. Weci. Kalau di sini sih weci. Enggak, Bu. Enggak bisa, Pak. Isiannya bisa. Kalau di sini namanya weci, mungkin kalau di tempat lain ada yang bilang balabala, Hongkong. Terus OTOT. Bakwan, OTOT. OTOT. Kalau di sini OTOT isinya daging. Iya, beda-beda ya tiap kota ya. Iya, tapi Mami kali ini beda banget nih. Apa sih? Dia orangnya cantik gitu. Terus kulitnya putihan gitu. Masih sih, oh iya, emang lebih cerah ya. Penasaran. Tapi juga banyak sih yang tanya ya, kita kok tetap kulitnya tuh segar meskipun kita menyusuin. Masih sih. Iya, aku merah banget. Oke, kita mau kasih tahu kalian semua rahasia kita. Nih, kulitnya kita tetap putih. Rahasianya mana? Kita simak. Oke guys, kali ini kita bakal beberin nih rahasia kulit cerah kita. Nah, kebetulan kita baru aja beli satu paket nih ya. Ada Scarlet Whitening. Yuk langsung kita unboxing. Oke, langsung dibuka. Tuh di dalam ini ada bubble wrap-nya, jadi aman banget. Selain tadi ada bubble wrap, terus juga ini masih dilapisin dengan plastik lagi. Jadi yang kita beli di dalamnya ada body lotion, ini varian terbaru ya, varian Jolly. Terus ini ada shower scrub, ini yang varian cucumber. Terus ada body scrub, ini yang varian pomegranate kayak gini. Jadi lengkap banget kan, 3-in-1. Oke, langsung aja ya. Di sini kita mau sharing tentang produk Scarlet Whitening dari Brightening Shower Scrub. Jadi sebenarnya shower scrub ini ada 3 macam, ada yang varian cucumber, ada yang varian pomegranate, dan juga ada yang varian mango. Jadi guys, dalam shower scrub ini ada buliran-buliran kecil scrubnya yang bisa menghilangkan daki dia pokoknya ya. Kalau kalian lihat nih di sini ya. Nah, ini tuh kayak ada buliran-buliran kecil yang lembut gitu. Ini tuh kayak bikin ngilangin daki, terus juga bisa mencerahkan kulit karena mengandung glutathione dan juga vitamin E di dalamnya. Oke, yang kedua, ini ada body scrub ya. Ini favorit kita banget kalau kita lagi mandi, terus ini me time-nya kita itu pasti pakai scrubnya Scarlet. Oke, langsung aja dibuka. Jadi langsung aja ya, ini kita ambil tuh. Jadi guys, ini menurut kita ini adalah body scrub terenak dan ternyaman yang pernah kita pakai. Karena yang pertama, bulirannya halus, nggak terlalu kasar, jadinya nggak nyakitin gitu ke kulit dan nggak bikin kulit merah. Plus aromanya wangi banget. Dan ini juga bisa mencerahkan kulit karena mengandung glutathione dan vitamin E juga. Tenang aja guys, untuk body scrub itu ada 2 macam varian ya. Ada yang pomegranate dan romansa. Dan masing-masing aromanya pasti berbeda. Oke, yang terakhir ini adalah body lotion. Ini kebetulan yang varian terbaru, varian Jolly. Siapa kalian yang udah punya, komen di bawah. Jadi sebelum kita jelasin tentang Jolly ini, kita mau kasih tahu kalau body lotion dari Scarlet itu punya 5 varian. Yang pertama ada Charming, terus ada Romansa, ada Freshy, ada Fantasia, dan yang terakhir ada Jolly.
Jadi guys, aroma dari Jolly ini mirip banget ya dengan wangi YSL Black Opium Eau de Parfume. Nah, ini tuh enak banget aromanya. Jadi ini tuh ada wangi-wangi seger campur vanila campur kopi. Pokoknya enak banget. Langsung aja ya, kita mau aplikasikan ke bagian tangan yang kiri aja. Nanti pasti kelihatan perbedaan di bagian kanan. Oke, langsung aja nih kita oleskan. Lihat ya, ini nu dembul-dembul klub langsung menyerap semua ke kulit. Aromanya serumah wangi. Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Ini yang barusan kita kasih Scarlett, ini yang belum kita kasih Scarlett. Kalau misalnya perbedaannya, beda kan? Beda kan? Tuh kan, beda kan? Beda kan? Beda banget. Jadi ini sekali oles langsung bisa kelihat perbedaannya. Sekarang kita mau ratain ke yang bagian kanan biar sama. Duh, aromanya enak banget. Banget pokoknya. Jadi guys, seluruh produknya Scarlett Whitening itu no animal ester. Terus juga mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, kojic acid yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menghaluskan kulit. Aduh, ini pokoknya ya para cewek-cewek dan para cowok-cowok juga wajib banget buat pakai produknya Scarlett Whitening karena sebagus itu. Dan tentunya kalian pasti bertanya-tanya harganya berapa sih? Harganya all items cuma 75.000 aja. Udah bepem pastinya dan aman di kulit. Langsung aja ya, ini linknya kita sertain di deskripsi box di bawah. Langsung bisa diklik. Oke, di Scarlett underscore whitening. Jangan lupa produknya original. Yuk kita lanjutkan, kita belajar ya. Oke, itu tadi kita udah jabarin rahasianya kayak gitu. Ternyata yang bikin serumah wangi banget itu rahasianya. Ember, iya benar. Kayaknya tau ngomong apa deh. Kamu ngomong apa deh? Gitu, oke. Okay. Kita langsung berangkat ke TKP. Jadi vlog ini dibagi dua ya. Kita belanja dulu. Oh iya, dua. Besok bakal masaknya. Jadi ini belanja dulu ya. Mm-hmm. Ikutin keseruan belanjanya. Udah ditulis kan menunya? Au. Kok menu apa? Udah. Bahan-bahan udah, yang udah. Harus dibeli. Udah. Udah ditulis. Let's go. Let's go. Asta sudah siap berbelanja lagi? Sudah. Oke, di sini gitu udah ngelis ya. Kita mau beli bahan buat beci atau bala-bala atau atau apa itu. Yuk. Bukan bulu-bulu. Bola-bola bukan. Let's go. Let's go. Kita mau ambil roti dulu. Ini jadi sekalian belanja buat keperluan kulkas. Harian. Iya, Asta mau kita mamin roti. Oke, yang pertama wortel ya. Wortel ada ding di rumah? Ada. Ada. Kemarin baru beli wortel kan? Atau mau baru? Boleh deh, baru aja ya. Wortel. Wortel. Apa lagi? Bentar. Kecambah mana ya? Kecambah kayaknya di sini biasanya. Seperti biasa Asta sama Dedi. Bulat sekali mukanya. Ini kecambah. Cukup segitu, Mam? Cukup. Apa itu? Kubis. Kubis. Isiannya lengkap. Lengkap. Daun bawang mana ya? Kalau lumpia tuh paling enak kayaknya rebung ya, Mam. Tapi enggak bisa. Enggak suka ya. Enggak suka. Bihun aja ya. Ya udah. Lalu. Kejar, Mam. Dad, ini daun bawang yang mana sih? Daun bawang. Gak tahu aku, Mam. Kamu gak tahu apalagi aku. Bentar. Daun bawang, kita gak bisa bedain dua ini loh. Mana yang daun bawang? Itu loh, Mam. Ada tulisannya itu loh. Ada gambarnya. Kayaknya yang gede ini ya? Kayaknya yang gede lebar, ya? Yang lebar. Yang lebar ini? Iya. Ambil ini aja ya. Boleh. Tapi kayaknya kalau buat beci bagus yang kecil deh. Itu sama-sama daun bawang ya, Mam. Gak tahu ini buat bakso yang ambil ini ya? Ambil dua deh, ambil dua. Jangan deh, satu aja yang ini ya. Iya, tinggal motongnya berarti ya nanti ya. Sama sendiri sayur ya. Boleh. Sayur ini dong, Mam. Apa tuh namanya? Kailan. Kailan gak ada. Kailan gak ada? Gak ada. Bangkuk. Kailan ini ada tahu? Pak Choi. Oh iya. Pak Choi. Ada, kailan. Iya. Semua ya? Iya. Sikat. Kenapa tuh topinya? Jangan ditarik. Ampun. Astaga. Iya, dilepas. Udah. Ganteng gitu. Udah. Iya, kayaknya sih ada bumbu buat beci. Yuk. Emang ada? Ada. Yuk. Ini loh. Oh iya? Iya. Iya kan? Khusus sekarang praktis kan? Ya. Ntar ini ditambahin tepung beras aja. Ibu-ibu muda itu cari yang singkat. Tapi dah. Rasanya rasa instan atau rasa racikan? Ya ntar ditambahin bumbu kayak bawang kayak gitu sendiri. Oh boleh. Cari apa tuh? Cari apa lagi? Udah? Bentar. Udah sih ini. Tepung beras. Ke sebelah yuk. Yuk. Tepung beras yang mana yuk lo? Ini loh, rice flour. Oke. Iya ini kan ya?
Tampil ya. Oke. Okay. Next, sekarang buat? Sekarang buat apa lumpianya? Kita cari bihun. Bihun. Heeh. Terus apa lagi, bihun di sana. Ini aku mau bihun wortel sama cambah kan udah ini. Oh iya. Tinggal bihun aja. Oh, berarti sama, sama hampir tepung. Sama ya? Sama kulitnya lumpia ada yang okay. Instan. Siap, ayo. Yuk kita cari. Oke, kulit lumpianya ketemu. Mana? Ini dia. Kalau bikin sendiri kayaknya lebih premium nggak sih? Lebih premium ya. Soalnya nggak cari untung, cari mau, enak. Mau dikasih daging-daging gitu nggak sih? Kayaknya enak deh. Oh iya boleh. Boleh ya. Daging apa? Daging sapi yang dihancurkan atau gimana? Iya daging ayam aja. Oh iya daging enak, ayam. Enak, daging ayam. Boleh. Boleh banget ya. Itu ada makanan yang lain? Nggak ada. Bakpao? Mau? Tidak. Atau itu bakso, sosis? Tidak. Selanjutnya beli yang ayam. Yang apa? Tanpa tulang. Ayam dada tanpa tulang. Ambil jamur. Kalau di jamur. Jadi mau beli apa? Di sana. Aku mau sari dulu. Yang ini. Yang kecil aja. Langsung dimakan. Oke. Okay. Bihun. Banyak sekali pilihannya. Banyak banget ya. Yang ini deh. Yang mana? Yang paling premium. Yang paling premium ini. Yang gambarnya siapa ini? Artis. Bentar. Mana ya? Awas. Narik. Kok bisa narik rambutnya Mumi? Jeli sekali. Itu kok ada kue tahu juga ya, Mak? Iya, ada kue tahu. Buat stok di rumah. Emang bisa ini bikin? Super. Bisa. Ini bihun juga ini. Iya. Bihun jagung. Apa bedanya sama ini ya? Teksturnya kayaknya. Itu aja. Iya, kayaknya ya. Lebih gede. Kayak lebih enak yang ini, kayak gini ya? Tipis ya? Iya. Dan ini aja deh. Nih ya. Oke. Bihun. Mau beli mimian? Mie apa? Ini ada miswa. Mau tahu miswa? Apa itu? Suamiku. Suami. Udah mau ini kwetiau. Atau itu? Mie. Ayo. Mau mie apa, Didi? Kamu mie apa? Stok di rumah. Oh, mie ini kan pasti. Oke. Mau mie? Mie hijau. Apa ya, Gita ya? Yang pedes. Awas. Awas. Di atas kali gitu. Ya apa sih ini? Aduh. Ya apa? Di atas Mami. Aduh. Awas. Rambut, narik rambutnya Mami. Jahil sekali. Jahil banget. Gemes aku. Ini apa sih, Dad? Mie gepeng. Oh, pernah makan, Dad? Murah banget ya, 2.000-an. Udah. Yaudah. Apalagi yang kurang? Udah sih. Ambil berapa itu banyak banget. Di rumah udah habis, ah? Ada sih. Susu. Susu yang buat anak-anak mana ya? Ini. Oke. Okay. Chunio, ini rasa apa ini? Rasa pisang lah. Orang dewasa ada yang ya? Brown sugar jadi sama kacang hijau. Mau tak? Orang dewasa itu. Iya. Berapa? Ini aja deh 2. Kita mau bikin empasi juga son. Apalagi yang habis belanjanya. Kita pengen beli susu juga. Susu ini deh. Pengen. Dah. Oke. Okay. Yang ini deh. Oke, beli yang strawberry. Puding. Sayur, ikan. Kemarin coba yang coklat suka. Suka yang coklat ya. Mami milih apa itu? Lama sekali ya. Kok keluar bajunya? Dibenerin dulu bajunya. Dia cari suara. Kayak suaranya Miao Diji. Udah ya? Udah? Sudah. Sudah yuk. Cukup? Cukup. Oh. Coba ini deh ya. Coba. Yuk. Belanjaan terakhir, minuman. Dari dulu kayak suka minum ini. Iya, sekarang udah enggak. Mau beli apa? Aduh. Bebas, teh low sugar. Apa sih yang low sugar? Kemarin tuh lupa aku. Kira, ayo. Banyak sekali. Sudah, aku buka kasir ya. Ya. Nah, sudah selesai belanjanya. Belanjanya. Seneng sekali. Perutnya ini enggak nahan ini perutnya. Perutnya muncul sekali. Ya kelihatan. Ditutupin dulu. Ditutupin dulu perutnya. Aduh enggak sabar nih buat cobain hasil karya Mami bikin jajanan pasar lumpia. Semoga jadi ya. Tadi sekarang kita udah beli ayam. Ntar kayaknya di rumah mau kita tambahin ada telur. Terus telur gitu. Jadinya risol mayo dong. Ini pertama kali yang Mami bikin lumpia enggak sih? Ini pertama. Sama kita belum pernah bikin lumpia. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Hati ini. Dulu bikin ini enggak sih, Dad? Risoles. Iya. Iya lah. Pernah bikin ya?
Eh, dulu kita yang bikin rogut tuh apa ya? Daleman apa ya? Kondok, Bu. Rogut? Rogut. Enggak tahu. Lupa aku. Ya ampun, berarti, saking banyaknya video yang kita buat. Ya, iya, heeh. Lumpia sama Weci. Hongkong. Bakwan, bakwan. Bahasa umumnya bakwan. Bakwan. Tapi kalau di sini bakwan tuh dari jagung. Bakwan itu bakso. Banyak persepsi lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, enggak sabar buat bikin yep. Jajanannya. Mm-hmm. Ditunggu videonya besok bakal lanjut. Iya. Kamu mau ngomong apa? Hah? Asal mau ngomong aja, ngomong depan kamera dulu dong. Yaudah. Oke. Okay. Jika kalian ada ide next mau bikin video apa, tulis saja di komentar bawah ini atau next mau request ke Mommy, mau bikin jajan pasar ini dong, challenge ini dong. Roti kukus. Enggak bisa. Kita pernah kukus, ya? Pernah bikin roti kukus, jadinya malah enggak ngembang, tapi malah ngembangnya ke bawah. Jadinya kayak roti dorayaki. Oke, sampai jumpa di video besok. Bye bye. Dadah dulu. Dadah. Sampai jumpa besok lagi. Mami bakal masak jajan pasar. Ya. Diam, mingkem.